Pemirsa, jelang Idul Adha 1443 Hijriah, harga cabai merah dan cabai rawit domba semakin meningkat. Yang mana saat ini harga cabai merah di harga Rp120.000 per kilonya, sedangkan cabai rawit setan di harga Rp140.000 per kilonya. Mahalnya harga cabai tersebut menurut pedagang ini imbas dari pasokan yang sedikit, hingga membuat para pedagang membatasi stok kebutuhan cabai. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal selalu kerap naik. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok tersebut dikarenakan pasokan yang sedikit atau terbatas sehingga membuat harga kian melambung atau mahal. Seperti yang terpantau saat ini, di mana untuk harga cabai semakin meningkat, yakni di harga Rp120.000 per kilonya. Sedangkan cabai rawit domba di harga Rp140.000 per kilonya, dan harga tersebut dinilai pedagang semakin mahal. Hal ini seperti diungkapkan Siti, bahwa selain harga cabai yang kian meningkat, untuk harga kebutuhan lain juga turut naik, yakni seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan jenis sayuran lainnya. Kenaikan pun secara signifikan yakni berkisar dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Dengan demikian, Siti memastikan harga kebutuhan bahan pokok akan kembali naik, terutama beberapa hari jelang Idul Adha mendatang. 120 ya, kalau yang setan? 140 ya, oh. Ini naik terus lah kayaknya jelang Idul Adha ini ya? Iya. Kalau untuk kayak bawang merah nggak, Po? Bawang merah 40. 40 itu naik juga ya? Kalau kayak tomat? Tomat 15 ya. Berarti ini jelang-jelang apa nih naik terus lah kak ya? Kalau untuk pasokan sendiri kayak mana kak? Banyak gak kayak cabai jenis-jenis? Apa sedikit juga? Sedikit. Hal senada juga diungkapkan Ida, bahwa semakin hari harga cabai kian melejit naik atau semakin mahal. Sementara untuk penyebabnya yakni karena stok sedikit di pasaran, selain itu akibat harga cabai yang semakin mahal ini membuat masyarakat juga mengurangi pembelian cabai. Apa kak, yang merah? 110-an. Kalau cabai rawit setan? Sama. Sama ya. Kalau kayak cabai yang lain tuh kayak rawit yang biasa? Rawit-rawit sama sejenis cabai. 100-an semua ya? 100-an lah. Kalau kayak tomat berapa sekarang? Tomat itu 16. Bawang? Bawang 40. Berarti ini naik semua lah kak ya? Banyak jelang-jelang Idul Adha ya? Iya. Kalau untuk jenis sayuran kayak mana kak? Sayuran pun mulai naik. Mulai naik ya berapa? Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.